محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وبكتابه في الدارين، اللهم أمين يا رب العالمين. وبعد، قال: ketahuilah, ya. Ketahuilah bahwa hikmat yang Allah subhanahu, ketahuilah bahwa hikmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syaitan itu, menjadikan syaitan untuk menyatakan bangsa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 63. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wama ansanihu illa syaitan. Artinya, dan tiadalah yang melupakan aku untuk mengingatnya melainkan syaitan. Firman Allah lah, firman Allah SWT lagi, hadza min amali syaitan. Artinya, inilah daripada pekerjaan syaitan. Ada dan kalangan orang-orang arif berkata, syaitan itu adalah umpama sapu tangan dunia ini. Jika disapu dengannya, tampak kotor segala maksiat dan segala kejahatan. Syaitan itu seperti lelaki, manakala nafsu itu seperti perempuan, yang mana datangnya dosa daripada kedua-duanya. Umpama datangnya sanak daripada hubungan antara kedua ibu bapanya. Sesungguhnya orang yang memiliki akal yang sempurna mengetahui bahwa kedua-dua ibu dan bapa tidak mampu menjadikan anak. Ini kerana anda boleh lihat berapa ramai perempuan yang boleh melahirkan anak, sedangkan si suami mempunyai 3 atau 4 isterinya. Lebih-lebih lagi syaitan dan nafsu itu tidak mampu menjadikan maksiat dan nafsu. Cuma dibangsakan kepada kedua-duanya sahaja. Dibangsakan kepada kedua-duanya sahaja. Sedangkan pada hakikatnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan maksiat itu dengan adilnya. Dan dia menjadikan taat itu dengan kemurahannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 78. Qul kullum min indillah. Artinya, katakanlah semuanya itu, yakni taat dan maksiat,
datang dari sisi Allah. Ini bolehlah dibuat perbandingan umpama sultan atau raja di dalam sebuah negeri yang menjaga keselamatan negerinya itu dengan sedaya upaya. Tetapi malangnya, datang seorang penceroboh membinasakan negerinya itu dan ramai rakyatnya yang mati dibunuh. Oleh sebab terlalu murkanya atas tragedi yang berlaku, lalu orang itu dibinasakan agar negerinya selamat. Itu baru raja. Kalau Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi murkanya, dibinasakan syaitan yang membawa hambanya ke jurang maksiat dan dosa. Jika dia tidak inginkan sedemikian berlaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, yakni daripada taat dan maksiat. Kemudian kata musannif firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung lagi. Sambung berbincang tentang tentang apa ya? Belum habis lagi topik kita kan? Topik bagaimana kita melihat bala, bencana, musibah itu boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agak panjang topiknya. Kan? Walaupun panjang, mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita dari sudut positif ya, melihat bala bencana itu sebagai sesuatu yang positif. Ya, jangan melihat sebagai sesuatu yang negatif. Ya, negatif dari sudut apa? Negatif dari sudut keadaannya. Tetapi positif dari sudut boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Mizi? Nah, Mizi, kau pernah putus cinta. Nah, putus cinta itu salah satu musibah. Kecewa, tertekan. Paham enggak? Nah, sampai mau bunuh diri si Mizi itu. Dia cari saja jambatan tepi itu, dia mau terjun tau kah? Mau bunuh diri. Tetapi Mizi dengan limpah rahmat Allah sedar. Nah, Mizi pun menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat bahawa apa yang terjadi itu sebagai satu yang satu hikmah besar yang memberi kebaikan kepadanya. Baru Mizi sedar bah, aku mana boleh menentukan hati manusia. Allah yang menentukan hati manusia. Nah, Mizi pun kembali kepada Allah SWT. Jadi labai dia sekarang. Nah, begitu. Faham tak? Jadi, Mizi melihat musibah yang menimpanya sebagai sesuatu yang menghubungkan Mizi dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak begitu? Boleh faham tak? Nah, sama saja orang lain nantinya. Ya, nah itu contoh mudah. Jadi kalau contoh-contoh lain yang lebih besar mungkin ada kan? Banyak lagi contoh lain yang lebih besar. Kan? Kita ditimpa musibah. Telur tidak ada. Minyak tidak ada. Nah, contohnya gitu kan? Beras pun habis sudah. Kita ditimpa musibah, misalnya. Nah, jadi musibah itu kita melihat dari sudut hikmah dan boleh menghubungkan kita dengan Allah SWT. Faham kan? Faham Fas? Macam-macam lagi nanti. Okey. Nah, itulah yang sedang kita belajar. Ya, kita belajar dengan mengikuti teks Kitab Tanwirul Qulub oleh Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Langsung tidak langsung kita mendapat banyak pengajaran. Kita mendapat banyak pengajaran. Tinggal lagi terserah kita untuk meletakkan, menyusun fakta-faktanya. And, kau jangan biar tinggal di kitab ini. Keluarkan, susun fakta. Tahu tak? Nah, itu cara untuk kita menguasai ilmu. Kalau kau biar tinggal di kitab itu saja, nah nanti tinggal di kitab. Jika kau keluarkan, contoh, kita belajar tentang bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim, gitu kan? Nah, susun apa? Fakta-fakta itu. Begitulah yang lain-lain. Okey. Malam ini kita sambung lagi kata musannif rahimahullah ta'ala
Katanya, ketahuilah aih, hendaklah engkau mengambil tahu. Nah, siapa engkau kita? Ya. Nah, kita perlu ambil tahu. Tahu tentang apa? Tentang hikmat ataupun hikmah. Perkataan asalnya disebut hikmah. Hanya asalnya bahasa Arab kadang-kadang perlu dibaca dengan hikmat. Contohnya hikmatul muta'alliyah. Kecerdasan yang tertinggi. Hikmatun. Jadi ada ta-nya kan? Nah, nanti bila dibaca di Melayu kan jadi hikmat. Ada kalanya tidak disebut hikmat, disebut hikmah. Nah, kan? Faham kah? Nah, okey. Jadi hikmat dengan hikmah ya adalah daripada istilah yang sama. Ya. Jadi kita sisi satu sisi musannif memberitahu langsung tidak langsung kita perlu mengetahui hikmah. Jelas ya? Nah, itu tujuan, itu sebutan, itu maksudnya. Kita perlu mengetahui hikmah. Bagaimana perlu bagaimana mau mengetahui hikmah? Nah, setiap yang sifatnya pengetahuan, setiap yang sifatnya ilmu, tidak ada jalan melainkan perlu belajar, betul kan? Nah, sama ada belajar itu terkait dengan implikasi hasil perkara yang telah berlaku, ataupun belajar itu sesuatu yang belum berlaku. Dengan macam kita belajar tentang musibah, bala, bencana. Nah, mungkin hal itu belum berlaku kepada kita, betul kan? Nabi kita belajar sudah. Faham betul? Atau bersifat implikasi, bersifat hasil, bersifat kesan daripada apa yang telah berlaku, apa yang telah dilalui. Kan? Nah, rantau dia wili-wili saja motor, wili-wili saja motor, tom patah kakinya. Nah, rantau sudah belajar daripada apa yang dia telah lalui, betul kan? Nah, sekarang kalau Walid kasih motor, kau mau wili lagi ke rantau? Nah, tidak mau sudah dia. Apa artinya? Artinya dia belajar daripada apa yang telah dia lalui. Dan itu juga musibah kan? Patah kakinya musibah kan rantau? Nah. Paham kan? Nah, itu contoh. Jadi artinya apa di sana? Artinya rantau belajar daripada hikmah atau hikmat ya, apa yang berlaku kepada dirinya. Okay. Nah. Jadi langsung tidak langsung kita katakan tadi yang namanya hikmat atau hikmah sabit dengan pengetahuan, nah sifatnya tetap perlu belajar. Tinggal lagi cara belajar saja berbeza. Nah, ada cara belajar kau perlu mendengar begitu begini. Ada cara belajar kau perlu perhati. Dengan ada cara belajar kau perlu mengambil i'tibar daripada orang lain dan sebagainya. Betul. Ya. Nah, jadi Walid tidak mau wili-wili bah. Aku ambil i'tibar daripada rantau. Ya. Kalau kau bayar 1,000 pun suruh wili aku tidak mau. Padahal aku adalah orang yang paling mahir dalam wili-wili ini kotoka. Wili. Nah, sekarang aku pecah rahsia sudah tu. Walid adalah orang paling mahir. Tahu enggak? Aku boleh ambil duit siling sebelah tangan saja. Tahu. Nah, Walid buat baik. Tapi bukan buat di jalan macam ini. Di litar bah, tahu tak? Oh, bodohlah kalau kita buat jalan begini kan. Okey. Nah, jadi atul kau pun boleh juga wili bah nanti. Nah. Okey. Jadi Walid ajar sudah langsung tidak langsung hikmat atau hikmah itu sumbernya, puncanya, strukturnya dalam ilmu tasawuf. Betul? Ya? Nah, jadi Walid harap kamu orang ingat. Jangan tidak ingat ya. Hal ini bukan pengetahuan semua orang. Orang yang belajar saja. Ya? Orang yang mengikut saja tahu. Jadi tasawuf. Nah, dari tasawuf itu memunculkan satu kerohanian. Ilmu ya, ilmu kerohanian. Kedua, kerohanian di situ termasuk metafizik ya. Nah, kerohanian itu umum, semua sekali bah, yang kita sebut sudah.
Satu, psikologi. Kedua, metafisik. Ketiga, ketiga. Oke. Okay. Ketiga, estetika. Estetik, ya. Dan keempat, etika. Nah, ini kerohanian. Yang kedua apa ya? Lupa sudah. Yang kedua apa? Nah, kamu orang pun tidak ingat. Baru berapa hari saja. Hah? Yang ketiga? Nah, kamu repet saja. Tiba-tiba datang perkataan sosialisasi. Nah, ada tiga. Oke. Okay. Apa? Kerohanian. Yang pertama, kerohanian. Nah, kalau disusun begitu kan? Nah, yang keempatnya adalah hikmah. Hikmah ataupun hikmat ya. Yang ketiganya. Nah, satu yang ini boleh lupa apa? Nah, kamu orang buat sudah. Sulit strukturkan sudah itu hari. Walid lupa tidak apa-apa, tua sudah. Kamu orang muda-muda saja saja lupa sudah. Faham? Hmm? Apa betul? Nah, tiba-tiba kau menyebut sosialisasi, kenapa? Nah, satu kerohanian. Oh, nah, boleh silap bah. Bukan. Nah, begitu saja. Nah, ini satu. Ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, itu. Okey. Jadi, ilmu tasawuf. Nah, di sana, di bawahnya akan ada kerohanian. Cabangnya. Cabang pertamanya, kerohanian. Kita boleh letak sebagai cabang. Nah, kalau kita cabangkan baru di dua saja. Dan lagi satu hikmah. Jadi seolah-olahnya, nah, kalau kita letakkan sebagai dua, itu hari kita bercakap dalam bentuk lainnya. Nah, ini kita bercakap dalam bentuk ini. Jadi seolah-olah daripada tasawuf itu mencetuskan dua hal. Kurang-kurangnya yang boleh sebut dulu ya. Ya, satu, kerohanian. Dan yang keduanya, hikmah. Ini setakat yang setakat tahap kita. Nah, hikmah itulah yang terkait dengan istilah psikologinya kecerdasan. Kecerdasan yang disebut sebagai IQ. Intelligent quotient. Kecerdasan yang disebutkan sebagai EQ. Ya, emotional quotient. Dan apa lagi, barat, perspektif barat, spiritual quotient, kan? Nah, bila kita gandingkan dengan Islam, dari sisi Islam, nah, dia ada empat bah, transcendental quotient. Nah, semua itu tidak lari daripada makna makna yang dimaknakan oleh Al-Quran. Tentang apa ya? Tentang sadar, al-qalb, al-fu'ad, dan al-lub. Ini sebagai maklumat saja. Okey. Jadi secara hikmahnya disebut di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syaitan, katanya. Menjadikan syaitan. Ai iblis. Ya. Kita belajar dari struktur. Syaitan itu adalah racun. Ataupun fitnah. Ataupun tipu daya. Yang diwujudkan oleh iblis. Nah, kemudian iblis itu disebut syaitan. Pada mana-mana perbincangan pun, ya kan? Tapi hakikatnya adalah iblis. Okey, Allah menjadikan iblis
Dan iblis itulah yang mewujudkan syaitan. Ya kan? Iblis itulah yang mendatangkan syaitan. Untuk apa? Untuk apa Allah menjadikan? Hikmah Allah menjadikan iblis dan iblis mewujudkan syaitan itu. Untuk apa? Untuk menyatakan bangsa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Untuk Allah menyatakan. Untuk Allah menyatakan, ai menunjukkan, nah istilah akademik lagi, manifestasi. Sebagai manifestasi, Allah mau tunjuk kepada kita bangsa ai jenis di sana. Bangsa ai jenis yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Ya. Allah mau menunjukkan kepada kita hamba-hambanya jenis makhluk yang melakukan dosa dan maksiat. Itu. Jadi dari sudut kefahaman dasarnya adalah hak dan batil. Betul kan? Dasarnya adalah hak dan batil. Kemudian kita terjemahkan hak dengan makna baik, batil dengan makna buruk, gitu. Kan? Nah, Allah mau menunjukkan kepada kita yang baik dan yang buruk ataupun yang hak dengan yang batil. Jelas ya? Jadi kita ada lagi. Ini selalu saja kita sebut. Hak dan lawannya batil. Baik lawannya buruk, gitu. Okey, nah ketika Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada kita, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada hamba-hambanya khususnya yang beri akal, kan, tentang ini para ulama sepakat mengatakan khusus yang diberi akal. Adapun yang tidak diberi akal, nah mereka memang tahu mana hak mana batil terus saja. Fahamkah? Nah. Okey. Jadi khusus diberi akal dalam pengetahuan kita adalah jin dan manusia, betul? Nah, Allah mau menunjukkan, ketika mau menunjukkan kepada jin dan manusia mana yang baik, mana yang buruk, maka Allah mendatangkan pembuat buruk. Pembuatnya. Fahamkah? Sama saja. Allah mendatangkan pembuatnya. Pembuat baik, Allah mendatangkan pembuat baik dan Allah mendatangkan pembuat buruk. Boleh fahamkah istilahnya pembuat? Kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil isim maf'ul. Orang yang melakukan. Nah, jika orang, ya kan? Makhluk yang melakukan, nah, kita gunakan istilah makhluk, maka Allah mendatangkan, ya, Allah mendatangkan pembuatnya atau pelakunya. Nah, boleh juga istilah itu, Pak, pelaku. Okey, boleh nampakkah? Nah, jadi pelaku kejahatan ini, pelaku batil, pelaku buruk ini dimulai oleh iblis. Okay? Pelaku kepada baik ini, pelaku kepada baik dan hak ini dimulai oleh Nabi, oleh Rasul. Nah, kita sebut Rasul saja. Nabi Rasul, bahasa senang. Nabi Rasul. Nah, kita sebut Rasul saja, kan, kita beriman dengan 25 orang Nabi Rasul itu, kita sebut Rasul saja. Boleh nampak tak? Lindung kerusi sudah. Nampak tak? Tidak nampak? Itulah kemetot-kemetot sangat. Makan kasih banyak lah. Hah? Beras tiada. Kau ni jangan buat lawak, ba. Esok aku beli satu lori baru kau tahu, ba. Hah?
Okey. Nah. Pelaku al-haq ataupun baik ini pemaknaan saja ya. Hak batil itu istilahnya wahyu. Hak dan batil ini istilahnya wahyu ya, wahyu. Nah, ini pemaknaan itu berarti menurut bahasa siapa? Kalau kita Melayu, pemaknaannya Melayu. Kalau kita orang putih, pemaknaannya orang putih. Kan? Nah, fas kau orang Papua. Pemaknaannya Papua apa? Mana aku tahu orang Papua bilang apa ini? Ha? Kan? Ha, si Atul, dia orang Taiwan. Korea. Nah, mana aku tahu Korea bilang apa ini? Nah, aku Melayu, jadi aku terjemahkan hak itu dengan makna baik, batil itu dengan makna buruk. Nah, itu saja. Okey. Jadi, kita bercakap dari sudut hak dan batil itu, hak dan batil itu ada pelakunya. Bukan pembuat hak yang hak dan batil ya. Pembuatnya berarti orang yang melaksanakan, orang yang melakukan. Nah, itu boleh tulis pelaku sebagai terjemahan. Ya. Maka yang baik itu, yang hak dan baik itu pelakunya adalah Rasul. Allah mendatangkan Rasul sebagai pelaku. Okey? Di mana pelaku inilah yang menunjukkan kepada kita. Betul kan? Nah. Sedang yang batil dan buruk itu pelakunya adalah Iblis. Ya? Okey, nampak sudah? Nah, itu. Jadi ringkasnya, Musannif mengatakan kita perlu tahu itu, perlu faham itu. Jangan kita tidak faham. Kenapa? Nah, ketika kita melakukan apa yang namanya batil, apa yang namanya buruk, maka contoh itu sebenarnya daripada Iblis. Faham enggak? Nah, berarti kita mengikut Iblis. Ah, begitu. Tidak kiralah batil itu bentuknya bagaimana. Kerana yang batil itu adalah batil, yang hak itu adalah hak. Selama-lamanya. Kadang-kadang batil itu namanya mengumpat. Oh, aku bukan mengumpat, aku cakap benda yang betul, tetap mengumpat lah. Faham kan? Hanya kita saja berandaian yang batil itu betul. Kan? Sisi-sisi betulnya konon. Nah, sama saja. Yang namanya cinta Islamik. Nafkah couple. Semua itu batil bajul. Tukar. Nah, betapa orang kita pandai saja mencipta bid'ah yang batil itu. Nafkah couple konon. Nah, kita pun tidak tahu sebulan Fas punya couple kasih dia berapa ratus, berapa ribu sebulan. Nafkah couple. Dapatkah? Tiada. Ada couple kah? Tiada. Kau tipu Walid. Ada yang main guli dengan kau dulu. Kampung sana. Main lompat-lompat gatah itu. Gatah disambung-sambung tarik panjang itu main lompat-lompat. Hah? Kan couple kah? Okey. Nah, jadi, perhatikan ya supaya kita faham ya. Allah menjadikan Iblis, walaupun pakai perkataan Iblis, walaupun di sini syaitan sebutnya ya. Untuk menunjukkan bangsa melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepadanya, kepada Allah SWT. Nah, jadi apabila kita melakukan perkara yang batil, perkara yang buruk, yang kemudian ditafsirkan dengan dosa, maksiat dan sebagainya, nah itu sebenarnya kita mengikut Iblis. Begitu penjelasannya. Jelas ya? Nah. Jadi kita dengan sendirinya mempunyai maklumat, mempunyai pengetahuan ya, antara kita mengikut Rasul, Nabi Rasul atau kita mengikut Iblis. Nah, faham sudah kita, tahu sudah kita. Ya, kerana kita orang belajar, syukur pada Allah. Orang yang tidak belajar, nah dia ikut Iblis sudah. Dari pagi sampai malam, malam sampai ke pagi, ikut Iblis saja. Dia masih tidak sedar bahawa dia sedang mengikut Iblis. Fahamkah? Nah. Kalau Iblis itu diterjemahkan dengan hantu, apa mungkin dia mengikut hantu? Faham, Jul? Apa mungkin? Iblis
diterjemahkan, bukan diterjemahkan, kita bawa iblis itu menjadi hantu, letak di situ. Nah, kau ikut hantu itu, ada orang mau ikut kah? Nah, kau mau ikut hantu kah, Pak? Tidak mau kan? Nah, hantu kau tidak mau ikut, tapi iblis ikut saja. Faham tak? Nah, itu keadaannya manusia. Jelas ya? Nah, sedangkan iblis ini, tahu sudah kita ya, diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasul ya, membawa kita kepada kebinasaan. Tahu sudah kita itu. Membawa kita kepada kebinasaan iman, Islam dan ihsan. Membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tahu sudah kita itu. Dan membawa kita kepada kebaikan. Membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, membawa kita kepada keampunan. Macam-macam Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran itu tentang iblis membawa kita kepada kebinasaan. Macam mana bunyinya ayat Allah SWT? Wallahu yad'u ila maghfirati bi'iznih. Nah, ayat antara ayatnya bunyi begitu. Sedangkan Allah mengajak kita untuk keampunan dengan izinnya. Manakala iblis membawa kita, mengajak kita kepada kebinasaan dan kesengsaraan di hari akhirat kelak. Nah, jadi orang yang tidak memahami, tidak mempelajari hikmah, ya, nah dia mana memikirkan hal itu, betul kan? Mereka tidak akan memikirkan bahwa hal kebinasaankah, apakah, macam mana jadikan, mereka tidak pikir. Nah, kita yang orang yang belajar, nah perlu berpikir, betul kan? Kau mau ikut yang membawamu kepada kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau kau mau mengikut yang membawa kebaikan dan keampunan Allah SWT? Nah, itu terserah kita, kan? Nah, Allah menjadikan hak dan batil, kemudian Allah menyerahkan kepada kita ikhtiar kita, kau mau ikut yang mana, kau mau follow yang mana. Nah, follow sekarang orang tua-tua pun guna istilah follow sudah, tengok atuk-atuk sudah pun dia pun sembang follow-follow juga. Nah, boleh fahamkah itu? Nah, poin kita di sini adalah hikmah Allah menjadikan iblis. Ya. Pada dasarnya kita tidak puas hati sudah dengan iblis, marah sudah. Kenapa Allah menjadikan iblis? Kasih susah kita saja begitu begini begitu begini. Seolah-olahnya begitu kan itu. Nah, sekarang dinyatakan kepada kita hikmah. Hikmah Allah menjadikan iblis. Sama saja hikmahnya Allah menjadikan hak dan batil. Jelas ya? Jadi iblis, Allah menjadikan iblis sebagai pelaku. Nah, nanti iblis meracun kita, menipu kita, memfitnah kita, menjadikan kita sebagai pelaku batil itu. Rasul, nah mereka mengajak kita. Mereka sebagai pelaku kebaikan. Mereka mengajak kita, membimbing kita. Nanti siapa yang mengikut mereka, nah kita pelaku kepada kebaikan. Faham kan? Ya, yang pasti, yang namanya batil, yang namanya buruk itu, kemudian ditafsirkan dengan menyalahi Allah Rasul itu, semuanya adalah, apa ya, adalah tuntunan daripada iblis. Ya. Yang namanya kebaikan itu adalah, namanya hak itu, namanya baik itu, semuanya adalah tuntunan, seruan daripada Rasul. Para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Jadi terserah kita, Mizi, kau mau ikut Rasul atau kau mau ikut iblis. Faham enggak? Nah, aku tidak boleh, bah, geram saja aku tengok itu. Nah, itulah ajakan iblis, Mizi. Nah, perlu faham dari sudut itu. Dengan, nah, iblis itu dia nanti membawamu kepada kebinasaan, dia membawamu kepada kerosakan, dia membawamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita perlu sedar, bah. Ya. Pada bila-bila masa, pada keadaan apapun. Faham ke, Tul? Nah. Kau jangan ingat di kandang kambing itu, nah, kau dating saja dengan
Walid tidak tahu, memang betul lah Walid tidak tahu. Walaupun akan tahu saja Walid. Tapi yang kau perlu sedar di sana adalah kau sedang mengikut iblis. Ah, begitu. Faham tak? Nah, ini tidak ada kena mengenal dengan atul kau ba, atul lain tau kak. Nah, dulu dia boleh pernah terserempak ba, dia mau dating. Okey. Nah, begitulah. Siapa-siapa pun, abang Jul kah, rantau kah, sama saja. Kan? Jadi pilihan ikhtiar itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kau mau ikut iblis atau kau mau ikut Rasul? Faham sudah Atul? Kau faham Mimi? Nah. Sebagaimana katanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 63. Hal ini Allah menyebutnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 63. Nah, tadi Walid baca ayat apa, Walid pun tidak ingat surah apa. Wallahu yad'u ila maghfirati bi'idnih. Nah, itu bunyinya tadi. Ya, panjang ayatnya. Wa ma ansanihu illa syaitan. Artinya, dan tiadalah yang melupakan, tiadalah yang melupakan aku. Nah, aku di sini terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpedaya. Ya. Karena surah Al-Kahfi itu surah yang satu surah yang banyak ayatnya menjurus kepada memberitahu tipu daya iblis, memberitahu tipu daya orang-orang yang terkena racun iblis, kan? Memberitahu tentang tipu daya pada keseluruhannya surah Al-Kahfi itu termasuk Dajjal. Kan? Nah, nanti pembawa tipu daya itu ada tiga berdasarkan surah Al-Kahfi. Nanti kamu orang belajar tafsirnya. Mau belajar tafsir macam mana? Mizi, mama kau suruh balik sudah. Tidak sempat belajar tafsir Pak Mizi. Mamanya suruh dia balik sudah. Kau tahu kah? Tidak tahu lagi. Nah, mamanya tanya Walid tu. Mau kasih kerja apa tak tahu. Walid tanya, kenapa mau kasih dia pulang? Mau kasih dia kerja apa? Mama kau. Hari ini. Dia ada WhatsApp Walid tadi. Jadi mungkin dia akan hantar kau tiket pulang. Alhamdulillah. Kur saja. Tinggal Bang Jul saja. Bang Jul hilang seorang kawan pula. Tension Bang Jul. Nah, apa mau tulis tadi? Tiba-tiba teringat Mizi. Ingat mamak Mizi hantar WhatsApp. Ah, okey. Teringat tentang kerosakan ya dalam surah Al-Kahfi. Walid mau sebut apa di sini? Pengajaran dari surah Al-Kahfi, ya, pengajarannya banyak ya. Tapi antara pengajaran daripada surah Al-Kahfi, Allah menyatakan ya, Allah menyatakan tentang pembawa keburukan. Keburukan dengan makna itu ya, kita sebut tadi keburukan. Keburukan di dunia sampai akhirat. Melalui surah Kahfi itu. Melalui surah Kahfi itu ya. Surah Al-Kahfi. Nah. Jadi ada saja khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan orang yang membaca surah Al-Kahfi ini, nanti dia akan, apa ya, hikmahnya dia akan tahu siapa yang buruk, siapa yang baik. Siapa yang membawa keburukan daripada dunia sampai akhirat. Ada ulama berpandangan begitu. Sementara yang lain mengatakan bukan membacanya, tetapi memahaminya. Jadi itu khilaf lah, khilaf ya. Nah, jadi orang kita mungkin berpegang dengan membacanya. Jadi masing-masing baca surah Al-Kahfi. Bah. Hari Jumat saja surah Al-Kahfi, hari Jumat saja surah Al-Kahfi. Karena fahamnya dengan membaca surah Al-Kahfi itu dia terhindar daripada tipu daya si penipu daya. Ah, begitu, ya. Tipu daya si penipu daya daripada dunia sampai akhirat. Faham kan? Nah, ada yang faham gitu. Ada yang memahami ayat Allah Subhanahu wa taala itu membantu kita untuk menegah diri kita daripada terlibat dengan si penipu daya daripada dunia sampai akhirat. Nah, Walid berpegang dengan kedua-duanya. Ya, sama ada kita membacanya ataupun kita memahaminya. Ya, kedua-duanya nanti
akan membantu kita untuk menghindarkan kita daripada pembawa keburukan. Nah, sekarang siapa pembawa keburukan menurut surah Al-Kahfi? Ini Walid, apa ya, Walid, kesimpulan saja. Nombor satu, iblis. Ini pembawanya. Kemudian nombor dua, orang-orang dikatakan. Orang-orang yang terpedaya. Terpedaya dengan si iblis. Dan yang ke terakhirnya adalah Dajjal. Nah, sebab itu surah Al-Kahfi itu langsung-langsung cerita tentang Dajjal kemudiannya, kan? Jadi kalau perhatikan surah Al-Kahfi, mula-mula dia cerita tentang pembawa kejahatan keburukan yang namanya iblis. Kemudian dia menceritakan tentang kejahatan yang dibawa penerus kepada iblis itu, orang-orang yang terpedaya dengan si iblis. Akhir diceritakan tentang Dajjal. Nah, itu caranya orang belajar tafsir, ya. Tadabbur, tadabbur. Nah, kita pun akan mula tadabbur, bah. InsyaAllah, tahun depan, nah, tadabbur, kelas tadabbur akan, kita akan mula. Walid bukan tadabbur membaca, ya. Tadabbur, tartil, nah, Abuya punya tugas. Walid akan ambil tadabbur, tadabbur, ambil tadabbur, memahamkan Al-Quran. Nah, itu. Inilah siapa ya? Pembawa-pembawa, pelaku-pelaku. Tadi kita guna istilah pelaku, ya. Pelaku ataupun pembawa keburukan di dunia sampai akhirat. Nah, apabila kau tidak mengikut Rasul, berarti kau mengikut iblis. Tidak ada pilihan di sana. Kan? Kau tidak mengikut Rasul, nah, kau mengikut iblis. Nah, ketika kau mengikut iblis, nantinya kau akan menjadi orang yang terpedaya dengan iblis. Ini teracun sudah, kena racun. Rusak sudah semua. Rohaniah rusak, jasmaniah rusak, kena racun, kan? Nah, apabila kau menjadi orang yang terpedaya dengan si iblis, nantinya turun sampai kepada perosak terakhir, ya. Namanya Dajjal. Hal ini tidak bercanggah, ya. Tidak bercanggah, tidak bertentangan langsung dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadisnya Nabi SAW. Tapi fasa di antara iblis dengan Dajjal, nah, inilah yang paling besar. Inilah yang paling besar. Orang-orang yang terpedaya dengan iblis, nah, mereka melakukan kerosakan itu, kerosakan ini, macam-macam kerosakan. Kan? Lelaki yang terpedaya dengan iblis, nanti dapat isteri, dia merosakkan isteri. Faham tak? Istri, perempuan yang terpedaya dengan iblis, nanti dapat suami, dia merosakkan suaminya pula. Sama saja. Pertimbangan itu saja lain. Dengan pertimbangannya suami yang sepatutnya membentuk istri. Gitu kan? Nah. Bapak, seorang ayah, nanti dia merosakkan anak-anaknya. Karena dia teracun sudah. Terpedaya sudah dengan si iblis. Nah, begitulah. Pemimpin. Nah, dia pun sama saja. Orang cuba mengharamkan judi, dia cuba untuk mewujudkan judi. Nah, itu kan contoh saja, ya, walaupun kena mengena dengan hidup yang hidup. Nah, contoh, faham tak? Nah, jadi jangan mizi, sebab itu dari sini lagi jangan ikut iblis, jangan ikut iblis jul, ya. Dari sini lagi kau jangan ikut iblis rentau. Kau ikut iblis, nah, nanti sampai di sana kau akan jadi orang terpedaya. Nah, kaulah orang yang pertama akan mengikut Dajjal dan penyeru kepada mengikut Dajjal. Paham tak? Sekarang pun ada sudah penyeru kepada Dajjal, tahu tak? Kami kelompok LGBT, kan? Sangat berterima kasih kepada kerajaan PM yang ke-10 kerana mengiktiraf kami, kan? Susah cerita itu. Nah, jadi nampak, faham ini, ya? Faham ke, Fas? Ha, kau jangan jadi LGBT tau kah? Ha, okey lah. Nah, itulah maksudnya itu. Dan tiadalah yang melupakan aku. Nah, aku di situ hai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terpedaya. Kan? Nah, ini rakaman daripada redaksinya daripada surah Al-Kahfi, ya. Pengajarannya. Walaupun kita petik satu ayat saja. Faham ke?
Nah, aku di situ adalah orang-orang yang terpedaya dengan iblis. Dan tiadalah aku, dan tiadalah yang melupakan yang aku, ai orang-orang terpedaya dengan iblis untuk mengingatnya, nya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dobit supaya kamu orang, ya, kerana kita tidak belajar tadabbur secara khusus, ya. Kita tadabbur umum saja daripada kitab-kitab, ayat-ayat daripada kitab. Mungkin-mungkin saja kita tidak sempat belajar tadabbur secara khusus satu Al-Quran. Nah, mungkin kita ambil surah-surah penting, surah-surah tertentu saja nantinya. Dan tiadalah yang melupakan aku, ai orang yang terpedaya dengan iblis untuk mengingatnya, ai Allah Subhanahu wa taala. Mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan syaitan. Nah, syaitan di situ, pemaknaan syaitan di situ pada hakikatnya adalah iblis itu sendiri. Nah, dalam arti kata yang lain, syaitan, iblislah yang menyebabkan kita lupa dan terpedaya. Nah, itu. Daripada mengingat. Mengingat di sini bukan makna ingat di, bukan bermakna part of the imagination, bukan bahagian daripada imajinasi. Mengingat di sini dengan makna menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini, ayat 63 surah Al-Kahfi ini, nah, menjelaskan fakta yang Walid tunjukkan di sini, ya, menjelaskan fakta ini. Nampakkah? Nampakkah Tul? Nah, nampakkah Mimi? Kenapa tidak nampak? Hah? Nampak? Kau nampak apa? Jadi pertanyaan Walid itu kadang-kadang ada muslihat pemahaman. Kau nampak apa kau nampak? Nah, kau perlu menyatakan, saya nampak dengan hati dan perasaan saya bahawa yang terpedaya dengan iblis itu bagaimana. Nah, begitu. Faham tak? Nah, kalau nampak, kau nampak apa? Nampak hantu? Nampak kucing? Nah, kan? Faham betul? Okey. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, musannif mendatangkan firman Allah lagi. Di mana? Hadza min amali syaitan. Ini tidak didatangkan. Tidak didatangkan surahnya, ya. Tidak diberitahu surah berapa, ayat berapa. Nah, jadi ayatnya adalah, ayatnya berbunyi hadza min amali syaitan. Cari sihat baba. Memang ada ayat hadza min amali syaitan. Inilah, artinya inilah daripada pekerjaan syaitan. Ya, dan syaitan di situ lebih kepada iblis. Ya, syaitan ai iblis. Nah, iblis mewujudkan syaitan. Ya, kemudian disebut pekerjaan syaitan. Karena Allah berinteraksi dengan kita, manusia dan jin. Sebab itu ada jin syaitan, manusia syaitan. Okey. Hadza min amali syaitan. Inilah daripada pekerjaan syaitan ai iblis, pekerjaan. Nah, kita sebutkan perbuatan, kita sebutkan pelaku, kita sebutkan pembuat, gitu kan? Ha. Jadi rupa-rupanya itulah pembuatnya, pekerjaannya, pelakunya adalah iblis. Sama saja kita sebut di sini Al-Kahfi ini tadi, kan? Di Al-Kahfi ini tadi, iblis dia tidak berzina, tapi orang-orang yang terpedaya akan berzina, betul? Kan? Ya, iblis tidak berzina, Pak. Dalam hadis sahih mengatakan ketika orang yang dihasutnya, ditipu, difitnahnya, ditipunya, diracunnya melakukan zina, nah, dia terus mengangkat tangan bahwa aku berlepas daripada kamu, katanya. Ada hadis sahih tentang itu.
Berarti iblis tidak mengaku lagi bahwa dia merosakkan kita. Kenapa? Karena dia tidak suruh kita berzina. Faham enggak? Tetapi dia meracun akal kita dan menipu daya kita. Faham enggak? Nah, begitu. Sebab itu, sepakat para ulama mengatakan iblis tidak pernah berzina. Bahkan iblis tidak melakukan maksiat lain kepada Allah SWT selain daripada mengingkari perintah sujud kepada Nabi Adam AS. Nah, itu saja. Dan yang menyebabkan iblis mengingkari perintah itu kerana kesombongannya. Ya kan? Nah, itu kita belajar sudah. Kemarin kah? Kita belajar tentang, kita berbincang tentang kesombongan. Ya kan? Nah. Kerana sombongnya, khalaqtani min narin, aku diciptakan daripada api. Nah, menurut iblis, api itu lebih hebat daripada yang lain. Wa khalaqtahu, dan kau menciptakan Adam itu min tin, daripada tanah. Nah, dia merasakan dia dicipta daripada api lebih hebat daripada tanah. Ya, pengaruhnya adalah kesombongan. Sombongnya dia. Ya kan? Nah, sampai-sampai sombong itu adalah racun utama daripada iblis. Nah, itu fakta, itu jelas. Nah, jadi orang-orang yang terpedaya nanti menyambung. Nah, yang tidak dilakukan oleh iblis, mereka akan melakukan. Justru mereka teracun. Nah, dia menjadi perasuah, dia menjadi pemakan rasuah, dia menjadi penzina, dia menjadi macam-macam jadinya nanti di situ. Yang bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Faham ke? Okey, ini adalah fasa yang paling panjang. Antara iblis dengan dajjal, fasa ini panjang. Bila tiba fasa dajjal, nah, orang-orang ini akan menjadi pengikut dajjal saja. Ya? Terus kita. Nah, jadi ayat yang kita bincang selanjutnya, inilah daripada pekerjaan perbuatan pelakunya iblis. Nah, itulah maksud kita sebutkan tadi. Ha? Surah Al-Qasas, ayat berapa? Al-Qasas ayat 15 dobit. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi jangan kita cenderung mengikut amalan iblis, pekerjaan iblis, perlakuan iblis. Karena kita diajar, kita ada yang kita perlu ikut, yaitu Rasul. Nah, kita ikut saja perlakuannya Rasul. Kan? Nah, tidak salah, bahkan sangat benar. Sangat membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Apabila kita mengikut Rasul. Kan? Allah SWT berfirman dalam Quran, "Ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kan? Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, ambillah, amalkanlah, laksanakanlah, ikutlah. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang ditegah oleh Rasul kepadamu, "fantahu," maka tinggalkanlah, elakkanlah. Nah, itu. Jadi sebagai gambaran, Allah menyuruh kita mengikut Rasul, jangan mengikut iblis. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, jadi yang terlanjur ikut iblis sudah, nah, jangan ikut lagi, bah, kan? Terjul, kan? Nah. Ya, ini orang bilang jangan ikut pun mau ikut juga. Syok, ikut iblis. Nah, Walid pun tidak ajak ikut Walid, bah. Walid ajak ikut Nabi SAW. Nah, selama Walid mengikut Nabi, kamu orang boleh ikut Walid, kan? Nah, begitu. Jika Walid tidak mengikut Nabi lagi, kamu orang pun jangan ikut Walid. Faham tak? Nah, seperti kata Mat Sabu. Mat Sabu pun pernah bercakap begitu. Jadi, Walid tidak boleh sebut di sini. Hah? Okey. Kena kata musannif ada dan. Nah, potong perkataan dan, masukkan di saja. Ada di kalangan. Nah, itu baru betul ayatnya. Ya.
ada di kalangan orang-orang arif. Nah, kita berjumpa lagi dengan perkataan arif. Bukan Pakcik Arif ya. Pakcik Arif itu ayahnya si Adam, si Putra, si Ijul, si apa nama yang kecil tadi? Si Irfan. Suaminya Makcik Ija. Itu namanya Abang Arif. Pakcik Arif, okey? Nah, arif di sini bukan. Arif di sini, kita belajar sudah kan? Nah, apa bezanya di antara ulama dan arifin? Nah, itu kita belajar, lihat. Ada bezanya kan? Nah, Mimi kau cerita, Mimi kau ni kurang bawa mau cerita-cerita. Ulama sejak satu-satu. Ulama, jadi kata Mimi spesifikasinya ada ilmu pengetahuan, ada ilmu dan memahami ilmunya, gitu kan? Okey. Jadi arif. Jadi spesifikasi orang arif itu pertama dia mempunyai ilmu pengetahuan dan dia memahami ilmunya dan yang ketiganya dia mempunyai pengalaman. Betul kan? Nah, pengalaman bukan pengalaman jasmaniah saja. Pengalaman di situ maksudnya dua itu. Pengalaman rohaniah dan pengalaman jasmaniah. Ya. Nah, jika dia melalui pengalaman jasmaniah saja, nah itu tidak membawa kepada kearifan. Ya. Nah, jadi justru yang membawa kepada kearifan itu adalah pengalaman seiringnya pengalaman rohaniah dengan pengalaman jasmaniah. Jadi yang membezakan ulama dengan arifin pengalaman itu. Ya? Pengalaman rohaniahnya, pengalaman jasmaniahnya, masyaallah. Oke, ingat ya itu. Terus. Jadi katanya ada di kalangan orang-orang arif berkata. Nah, di sini ini dirujukkan kepada orang arif. Kenapa dia tidak menyebut ada ulama berkata? Nah, karena ulama belum tentu dia ada pengalaman rohaniah dan pengalaman jasmaniah. Paham enggak? Nah, itu ulama secara umum. Ya betul dia ada pengetahuan. Ya betul dia memahami pengetahuan itu. Nah, ada orang ada pengetahuan tetapi tidak memahami pengetahuan. Nah, itu dipanggil alim saja. Nah, itu perbedaannya alim, ulama, arifin. Biasanya dibincangkan dalam tiga istilah itu. Dibincangkan dalam tiga istilah ya. Nah, orang bincang tentang alim, yang kedua ulama, dan yang ketiga arif. Arifin. Jadi dibincangkan dalam satu perbincangan. Nanti resolusinya kita akan memahami, alim begini, ya, ulama begini, dan arifin begini. Nah, sekurang-kurangnya kita sudah memberikan dasar-dasar perbezaan, ya, ulama. Nah, dia ada dua sifat, ya kan? Arifin dia ada tiga sifat. Nah, ini dasar-dasar semuanya. Manakala alim, nah alim mungkin satu sifat saja padanya. Dia belajar dan dia belum memahami. Kan? Ataupun dia memahami separuh. Ataupun dia sedang memahami. Nah, itu orang alim. Nah, luar daripada alim itu dipanggil awam. Ya kan? Nah, awam. Awam, kita belajar sudah. Jika awam itu dengan makna basit, nah dia masih diterima. Kerana dia sedar diri bahawa dia tidak tahu dia mau belajar. Kalau awam itu disabitkan dengan murakkab, maka dia tertolak. Nah, imannya tertolak, akidahnya tertolak, ibadahnya tertolak, adabnya tertolak. Nah, itu terkait dengan fatwa. Ya. Fatwa al-sunnah wal-jamaah. Okey. Jadi kita dalam hal kita sekurang-kurangnya sampai di alim itu bahkan sekurang-kurangnya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah kita supaya alim, betul kan? Nah, apa dalilnya? Apa dalilnya rentau?
Sekarang aku minta dalil, Pak. Wahabi juga aku. Tahu tak? Masya-Allah. Nah, itu dalil. Hadis sahih. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Nah, siapa yang suruh jadilah itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bercakap mengikut hawa nafsunya. Dia bercakap berdasarkan kepada wahyu, betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Tidaklah Muhammad itu menyampaikan apapun berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi dia menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini berarti apapun yang keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumbernya adalah wahyu Allah SWT. Nah, Nabi mengatakan kun aliman, itu perintah itu. Dalam bahasa orang putih dia panggil ayat command. Ayat perintah. Bahasa Arab dipanggil fi'lun amrin, fi'l amar. Dengan perbuatan yang terperintah gitu. Kun, jadilah. Kum, berdirilah. Ah, gitu. Dan i'lam, ketahuilah. Nah, itu semua sifatnya sama saja. Maka ketika Nabi mengatakan kun aliman, para ahli bahasa Arab mengatakan perkataan kun itu lebih kuat, lebih berat berbanding i'lam. Ya kan? Jadi kun aliman, jadilah kamu orang alim. Siapa? Lelaki kah, perempuan kah, kondan kah? Nah, semua dituntut supaya alim, tukah? Nah, ini posisi yang kita sebut alim. Supaya kita mengetahui tentang akidah, mengetahui tentang ibadah, mengetahui tentang adab. Karena ini adalah sesuatu yang paling dasar dalam kehidupan. Bila disebut atas nama ilmu, maka ilmunya itulah paling dasar dalam kehidupan. Kau tahu akidah, kau faham akidah, kau faham ibadah, kau faham adab secara tahqiq. Nah, ketika kau menjadi seorang doktor yang akidahnya betul, ibadahnya betul, adabnya betul. Faham tak? Ketika kau menjadi seorang, apapun yang kau jadi, bah. Kau jadi apa? Kau mau jadi apa? Jangan jadi jin saja. Nah, kau mau jadi apapun, nah, kau akan berada di acuan yang betul. Gitu kan? Faham tak? Nah, kau jadi seorang pegawai besar, bah. Sempadan, orang panggil apa? Immigration. Kau jadi pegawai besar buat immigration di sempadan. Nah, ketika kau jadi pegawai besar itu, kau berada di dalam acuan akidah, ibadah, adab yang benar. Nah, kau tidak akan makan rasuah, bah. Betul kan? Nah, faham tak? Nah, itu cerita rasuah. Yang lain, no, kau tidak akan buat sesuatu yang menyalahi dalam hidup ini. Faham tak? Sebab itu kita dituntut supaya alim. Alim dari satu sisi tafsiran adalah orang yang mengetahui ilmu dasar untuk hidup. Nah, disebutkan begitu. Nah, sampai ilmu dasar untuk hidup, tidak tahu dia. Dia tahu bah, cari makan, pandai dia. Profesor dia dalam bidang itu. Profesor dalam bidang ini. Tahu dia semua. Tetapi ilmu dasar untuk hidup itu tidak diketahui, maka dia berdosa seluruh hidup. Tahukah? Ketika dia memberikan pandangannya menyalahi Al-Quran dan Wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia melakukan sesuatu tindakan yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu, bah. Paham tak? Itu yang akan terjadi. Dari doktor. Nah, lagi banyak masalah kan doktor kan. Dia jadi doktor, sakit puan. Dalam keadaan dia tidak memahami akidah Islam, ibadah Islam, adab Islam. Celaru kan? Celaru kan misi kan? Nah, ada banyak kes buat doktor cabul, tahukah? Nah, kamu orang saja tidak tahu. Kamu orang tahu apa? Tahu TikTok saja. TikTok, WhatsApp. Nah, itulah. Ada banyak kes doktor cabul. Ada banyak macam-macam mau cerita kan. Nah, semua ini terjadi kenapa?
Karena mereka tidak memahami dasar ilmu yang mendasar dalam hidup. Faham tak? Nah, padahal cerdik pandai mereka. Kita pun melabelkan mereka ini adalah apa ya, orang-orang intelektual. Nah, kita yang label-labelkan. Kan? Padahal di sisi Allah mereka adalah manusia paling bodoh. Dengan itu jelas sendiri. Nah, kita sekarang belajar tentang ini, mendidik diri kita dengan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah SWT yang memahami hal yang paling mendasar, betul kan? Nah, bila kita memahami hal yang paling mendasar, ketika kita berada di posisi apapun nantinya, kerjakah apakah, kita tidak akan bercanggah, karena kita tahu mana yang betul, mana yang salah, betul kan? Nah, begitu. Oke. Jadi ada di kalangan orang-orang arif berkata, syaitan itu adalah umpama sapu tangan dunia ini. Syaitan itu umpama sapu tangan. Ini istilah Melayu ya. Terjemahan Melayu daripada perkataan Arab. Sapu tangan boleh saja dimaknakan dengan kain pengelap kotoran. Kainkah apakah yang digunakan untuk mengelap kekotoran? Nah, itu pemaknaannya. Jadi diterjemahkan daripada teks Arab disebut sapu tangan. Ya. Ini perkataan orang arif. Orang arif, nah, mereka melihat itu dari sudut hikmah. Jadi katanya syaitan ai iblis. Syaitan ai iblis itu adalah umpama, contoh ya, sapu tangan ai apa kau bobit ni di? Nah, kain, jangan kain bah, pengelap kotoran. Nah, pengelap, boleh tak? Karena tidak semestinya kain kan? Kadang-kadang kita bukan pakai kain, kita pakai apa itu? Mop-mop. Hanya kan? Nah, kadang-kadang orang pakai span. Tidak kira lah, apapun pengelap kotoran. Nah, begitu. Jadi para arif dalam apa ya, dalam menyampaikan hikmah Allah menjadikan iblis yang mewujudkan syaitan itu, katanya umpama sapu tangan air pengelap kotoran dunia ini. Nah, mereka macam pengelap kotoran dunia. Kan? Jika disapu dengannya, nah, kotoran itu apabila disapu dengan pengelap kotoran itu tampak kotor segala, tampak kotor, koma di situ, tampak kotor, tampak air, nampak. Nah, kain pengelap tadi akan nampak kotor. Boleh faham enggak? Boleh tidak mau menyalahi teks? Nah, teks Arab pun bunyinya begitu juga, Pak. Kain ini kita mengelap kotoran. Kita lap, kita sapu kotoran. Nanti kotoran itu akan nampak di kain itu kan? Ah, begitu. Ya, jadi fahami itu. Okey. Jadi tampak kotor katanya. Apa yang tampak itu? Tampak, ai nampak ya. Tampak dengan makna nampak. Nampak kotor. Apa yang kita nampak kotor? Kain. Ataupun pengelap itu tadi. Kotoran itu apa? Segala maksiat dan setiap kejahatan. Nah, kotoran itu berupa segala maksiat dan kejahatan. Nah, jadi babi masukkan perkataan berupa, karena musannif, bukan musannif lah, pengalih penterjemah. Kalau penterjemahan klasik agak bagus sikit. Ini alih tulisan, pengalih tulisan ini tidak memasukkan perkataan yang kita sebutkan tadi. Ya. Tampak kotor, nampak kotor dengan segala maksiat dan setiap kejahatan. Nah, pada sisi kita, pada sisi ilmu kerohanian, kita menyebut sudah kan, yang namanya maksiat, yang namanya kejahatan itu adalah kotoran, adalah najis dan sebagainya. Faham enggak, Jul? Nah, kita sebut sudah itu.
Oke. Nah, ini satu pandangan ataupun perkataan para arif. Jadi kita paham di sana mudah saja, ya. Majas yang kita kiasan message, ya, kiasan maklumat yang kita perlu ambil adalah iblis dia macam penyapu kotoran, macam itu saja. Nah, pada bila-bila masa, pada bila-bila keadaan pun dia akan kelihatan kotor. Nah, begitu kan? Nah, jadi majas kepada kotor itu adalah buruk. Pada bila-bila masa pun dia akan kelihatan buruk. Pernah kita ambil kain yang kita buat lap kotoran, kita lipat. Elok-elok kita letak di dalam peti, elok-elok simpan dia. Pernahkah? Pernah kau buat, Fas? Kain yang kau buat lap kotoran. Ha? Bohong, ba. Kau cerita kasih betul. Ada ba orang buat begitu? Pengamal ilmu sihir, tahukah? Nah, pengamal ilmu sihir ada buat macam itu, ba. Yang namanya kotoran, khususnya kotoran yang keluar daripada dirinya, dia simpan, ba. Dia lipat-lipat, dia simpan. Tahukah? Ha? Nah, jangan kau buat begitu, Fas, ya. Kau pengamal kah? Kau jangan main sihir, ba. Kau main sihir di sini nanti kepala bertukar jadi babi, tau kah? Jangan, ba. Ya? Nah, itu contoh. Jadi kita bercakap secara terbuka untuk manusia-manusia yang sejahtera akalnya, manusia-manusia mempunyai rasionalism, kita katakan begitu. Nah, mana mungkin, ba, yang namanya kotoran itu ataupun sesuatu yang digunakan untuk mengelap kotoran itu akan disimpan, dijaga dengan baik. Mana mungkin, kan? Nah, begitulah syaitan, begitulah iblis. Sepatutnya kita buang saja. Jangan, sepatutnya kita buang saja, lempar saja. Ataupun, nah, jika itu alatnya kita bersihkan dulu, bah. Buang kotorannya dulu, baru kita guna pakai, betul kan? Nah, begitu, bah, majasnya kepada iblis. Jangan kita simpan, jangan kita kawan, jangan kita dekati, jangan kita ambil dia peluk-peluk. Kak Mimi, kau pernah ambil mop peluk kau kah? Ha? Kau peluk mop begitu adakah? Tidak kan? Nah, nah itu majasnya, Mimi. Itu kiasannya. Nah, sama saja dengan iblis. Jangan kau ambil peluk-peluk dia, cium-cium dia. Dakap-dakap dia. Nah, ini orang lelaki selalu saja dakap-dakap si iblis itu. Ha? Faham ke, Atul? Kau faham, Lina? Nah, itu majas. Itu kiasannya sebagai pengajaran daripada al-arif, ya, daripada orang-orang arif. Nah, okey, terus. Kemudian katanya syaitan itu dalam majas yang lain, syaitan ai lelaki. Syaitan ai. Ai iblis, hilap, bah. Syaitan ai iblis itu seperti lelaki. Ini majas lain ini. Iblis ataupun syaitan. Nah, di sini majasnya syaitan pada gambar, pada menggambarkan iblis, ya. Jadi iblis itu, ai syaitan itu seperti lelaki. Manakala nafsu. Nafsu dengan iblis, iblis dengan nafsu seperti tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena iblis untuk meracun hamba Allah yang namanya manusia melalui pintunya apa, Mizi? Pintunya nafsu. Ya kan? Nah, dia akan masuk melalui nafsu. Melalui pintu nafsu, salah satu pintu rohaniah. Nah, ini terkait dengan rohaniah. Awal dulu Walid ajar sudah ada 7. Ya. Nah, 7 itu mewakili 7 pintu rohaniah kepada diri kita. Faham enggak? Nah, dia akan masuk melalui pintu yang namanya nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu lebih dekat dengan kelemahan. Ya. Karena nafsu itu lebih dekat dengan kelemahan, bererti lemah berbanding pintu-pintu yang lain. Faham Atul, ya? Nah, dia masuk melalui nafsu. Dia racunnya nafsu. Nafsu pun teracun. Kemudian baru nafsu akan bertindak meracun akal. Faham enggak? Nah, dia meracun hati.
Kemudian dia menutup sir sir nafsi dan sir alami. Dia menembok, ya. Dia menjadi tembok, dia membina tembok supaya kita tidak melihat kepada sir nafsi, tidak melihat kepada sir alami. Nah, bodoh kita memikirkan perut kita saja, memikirkan kepentingan nafsu saja ketika itu. Faham enggak? Nah, itu keadaannya. Faham betul? Oh, kau macam tidak faham saja tu. Faham ya? Oh, okey lah. Jadi katanya musannif, iblis itu seperti lelaki. Ini dalam majas, dalam kiasan memahami iblis itu. Ya. Jadi katanya dia seperti seorang lelaki. Manakala nafsu itu seperti perempuan, seperti seorang perempuan. Ah, begitu Pak, majasnya. Seorang lelaki dengan seorang perempuan. Jadi iblis dengan nafsu sangat dekat. Sangat lemah, gitu kan? Sangat lemah, nafsu sangat lemah. Nah, begitu juga seorang lelaki dengan seorang perempuan. Lemah kan? Lemah kan, Mizi? No. Betul bahkan, Mizi kan? Nah, Walid pun fikir sudah sekarang. Aku jika tidak lemah dengan perempuan, aku pun tidak mau menikah. Bah. Payah saja kan? Nah, kau menikah, kau kena kasih dia makan. Kau kena kasih dia pakai. Kau kena kasih dia tempat tinggal. Berapa banyak kau punya duit habis? Tak tahu. Kau fikir. Banyak kan? Nah, itu baru fikir satu. Kalau tiga macam aku, empat macam aku, gimana? Nah, banyak berduit tau kak. Itu ya. Nah, sekarang baru fikir. Nah, itu sebagai andaian saja ya. Adapun hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan lelaki perempuan memang begitu bah. Betul Mizi? Nah, kau jangan fikir mau tidak mau rantau ya. Aku lepas ini aku tidak mau lagi perempuan. Potong aku punya nafsu. Jangan bah, rantau. Kau menyalahi fitrah sudah itu. Ya Mizi, Allah menjadikan itu sebagai fitrah. Faham enggak? Aku takut dengan Mizi kadang aku cakap-cakap nanti dia terus memberontak, dia tidak mau sudah. Kan? Okey, itu perempuan apa itu contohnya. Kemudian katanya, yang mana datangnya dosa daripada kedua-duanya. Dengan datang dosa daripada kedua-duanya. Datangnya dosa, terjadinya dosa daripada iblis dan nafsu. Betul? Nah. Seperti terjadinya dosa daripada seorang lelaki dengan seorang perempuan. Macam-macam dosa boleh jadi di situ kan? Masya Allah. Sangat ilmiah majas ni. Sebab itu Walid larang-larang saja. Mizi kau jangan. Jul kau jangan. Rantau kau jangan. Yang perempuan-perempuan aku larang juga. Apa? Lina kau jangan. Fas kau jangan. Mimi kau jangan. Atul kau jangan. Larang-larang saja. Nah, kenapa Walid larang? Walid menyekat kebebasan kami. Kamu orang nanti demonstrasi. Masuk Facebook. Nah, bukan ku sekat kebebasan. Sampai masanya nanti. Nah, silakan. Itu kan? Nah, sekarang perlu larang. Kenapa? Karena ada kemudaratannya. Nah, begitu. Okey. Nah, jelas sudah di sana. Nah, ada lagi umpama di sana. Ada lagi. Ada lagi majasnya. Kemudian katanya, umpama datangnya sanak. Sanak merujuk kepada anak-anak ya. Tapi sanak itu kalau ikut bahasa Kamus Dewan edisi ke-8. Edisi ke-4 ke ke-6 ke kah? Bukan ke-8, ke-8 bukan. Nah, antara itu 4-6 sanak dengan makna rentetan anak. Ya, sanak dengan makna rentetan anak. Anak nomor satu, anak nomor dua, anak nomor tiga, anak nomor empat nanti datang. Nah, sampai macam Fas 21 anaknya. Dia kerja beranak saja. Susun macam tangga saja. Nah, itu dipanggil rentetan. Itu dipanggil sanak. Hanya saja istilah sanak itu jarang digunakan. Jarang orang kita bilang kan. Kecuali dia mau nyebut, dia sebut sanak saudara saja. Ya, disebutnya sanak saudara dalam lagu raya, ingatkah? Di mana ya lagu raya mana satu ya?
Ada lagu raya itu yang menyebut sanak saudara itu. Ha, ini perkataannya sanak saudara. Betul? Ya. Hakikatnya adalah rentetan. Ha. Okey. Jadi katanya umpama datangnya sanak daripada hubungan antara kedua ibu bapaknya. Jadi hubungan antara kedua ibu bapaknya, datanglah anak. Jadi menunjukkan, merujuk kepada apa? Maknanya apa? Maknanya hasil. Ya. Hasil hubungan ibu bapa, datanglah anak. Hasil ya. Nah sama saja. Hasil hubungan iblis dengan nafsu, datanglah kejahatan. Faham tak? Nah itu. Faham ya? Hasil daripada hubungan iblis dengan nafsu kita, datanglah kejahatan. Hasil daripada hubungan seorang lelaki dengan perempuan yang tidak mengikut syariat, nah terjadilah. Apa tadi? Terjadilah dosa daripada keduanya. Betul? Maka demikianlah. Ya, perbincangan kita tentang iblis. Ya, nah hasil nanti hasil daripada kita mengikut iblis, nah terjadilah kejahatan-kejahatan. Ya, nah, macam ataupun kita pakai struktur ini. Ya. Hasil daripada kita sini. Hasil daripada kita mengikut iblis, ya batil buruk pelakunya adalah iblis dan kita mengikut iblis. Nah. Akhirnya, jadilah kita orang-orang yang terperdaya dengan si iblis. Dengan? Nah, terperdaya kita. Apabila kita terperdaya, nah, kitalah jadi, kita pula lah akan menggantikan iblis sebagai pelaku-pelaku kejahatan. Nah, begitu. Fahamkah? Nah, tidak sedar bahawa kita rupa-rupanya sedang melakukan kejahatan. Apa? Macam-macam. Macam ini. Sama sekarang, semakin canggih kita, semakin maju kita, semakin advance kita, makin banyak kejahatan boleh dilakukan. Macam-macam. Faham betul? Nah, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nah, Mizi. Jawab Mizi. Kau nombor 4 kan? Okey. Kau jawab kepada kami. Tentang beriman kepada kitab, ya, tentang beriman kepada kitab. Jadi kau perlu